Apakah Tun tidak kesal juga dengan tindakan Tun meletakkan jawatan sebagai timbalan Perdana Menteri? Dan apakah Tun tidak kesal kerana selepas itu mengambil tindakan untuk bertanding melawan Dr. Mahathir? Minta maaflah, saudara pengerusi. Yang pertama, saya jawab dulu. Kesal atau tidak? Tidak. Langsung kesal. No big deal. Sebab dalam politik, apabila kita mencapai peringkat yang tertinggi lebih-lebih lagi, kalau kita mati-mati nak kekalkan jawatan itu, memang hasilnya matilah. Bukan kita mati, rakyat pengikut kita pun mati, pergaduhan bersama berlaku. Yang menjadi masalah dalam pucuk pimpinan di dalam mana-mana negara, ya, bila dia dapat kuasa tu, dia tak mau lepas. Jadi apabila saya bersara, begitu, merajuk ke ni, apalah, macam-macam dia punya spekulasi. Saya kata simple, prinsip dalam politik. Ada Perdana Menteri saya dan saya jadi timbalannya yang mengatakan saya nak bunuh dia. Politik. Bila dia cakap begitu, barulah saya tahu bahawa cara dia, pilihan dia ialah, pilihan saya ialah, bila dia kata gitu, saya tak boleh menjalankan tugas dan tanggungjawab saya dengan berkesan. Saya tak mau jadi seorang yang pegang jawatan untuk to warm the seat, bahasa Inggeris katakan, untuk dapat jawatan, dapat gaji besar, berdengar bendera dengan escort or shock, shock sendiri saja, tapi tak boleh berkhidmat. Macam mana bila Perdana Menteri menganggap saya musuh besar nak bunuh dia? Jadi saya kata tak ada pilihan, sama ada saya lawan mati-mati atau saya undur diri. Ini Musa punya style, undur diri. Saya selalu kata ada hikmahnya, hikmahnya, ya, ya, saya mengatakan undur diri. Dan prinsip itu harus pada saya dianuti oleh banyak penganjur-penganjur, ya, misalnya. Itu yang pertama. Yang pertama. Yang kedua ni berkena apa tadi? Excited sangat dalam berkaitan kita dengan bertanding melawan Dr. Mahathir, ya, bersama Tengku Razali tahun 87. Siapa kata saya bertanding melawan Dr. Mahathir? Bersama dalam kem Tengku Razali untuk bertanding. Okey, better, okay. Slightly better. Ya. Itu pun saya mengatakan begini. Apabila saya meletak jawatan, saya berundur. Lepas itu krisis berlaku di dalam UMNO. Dan apabila tiba waktu ada pemilihan, Tengku Razali bertemu, berjumpa saya, kata Musa, I want to contest. Baik pula Tengku Razali, dia kata, if you want to contest Mahathir, I will not contest. If you don't want, I will contest. Ini semua sejarah. Ya? Dia kata, oh you go ahead, jalan. Jadi dia yang contest Dr. Mahathir. Saya mempertahankan jawatan saya. Yang kontes saya ialah Ghaffar Babba atas suruhan Mahathir. Saya innocent party. Jadi yang minta Tun untuk melawan Ghaffar Babba pada waktu itu ialah Dr. Mahathir? Salah. Bukan? Gitu. Salah, bukan. Yang menyuruh ialah Dr. Mahathir. Menyuruh siapa? Menyuruh Ghaffar Babba. Melawan Tun? Melawan saya. Saya sudah ada jawatan itu, jawatan saya punya waktu itulah sebagai timbalan. Ghaffar Babba yang melawan saya. Okay. Ini yeah. Ini fact ya, Profesor. No. Very important. Eh? Bukan, your bukan. Students are all here. Okay. Tak apa. Itu. Saya nak volunteer kalau dapat jadi lecturer, you pun boleh juga. Itu kata-kata Tun. Yeah, ya. Yeah. Tetapi rekod juga ada mencatatkan bahawasanya Tun meletak jawatan sebagai timbalan Perdana Menteri pada tahun 86 itu adalah kerana kecewa dengan keputusan Dr. Mahathir untuk terus mengekalkan Tengku Razali dalam kabinet Dr. Mahathir. Apabila begitu jadinya, Tun melihat, kalau Tengku Razali masih lagi berkuasa, how could I have the chance to become the next Prime Minister of Malaysia? So, kerana itulah Tun kemudian meletakkan jawatan. Itu yang pertama. Yang kedua, adakah Tun merasakan bahawa selepas Tun tidak lagi menjadi timbalan Perdana Menteri Dr. Mahathir, nasib yang sama juga akan menjadi kepada timbalan Perdana Menteri yang lain selepas Tun? Itu dua soalan. Yang kedua tu tak perlu jawab, tak betul. Okey. Langsung. Yang pertama itu dari segi apa, saya berhenti. Saya nak beritahu. Bagai-bagai spekulasi. Spekulasi yang habis kotor
yang habis otak tak center, yang gila ialah mengatakan Musa berhenti kerana Dr. Mahathir nak blackmail dia. Dia terlibat di dalam seks dengan seorang budak perempuan. Gila. Biarlah dia berdosa. Biarlah dia berdosa besar. Dia punya interpretation, punya kotor, punya hampas. Saya nak sebutkan di dalam kempen-kempen lah, not your people but near some of yang dekat-dekat. Ini saya nak ambil peluang ya, yang dan dari segi berhenti tak berhenti itu, waktu saya bertanding, saya pun dah mesti ingatkan betul-betul. Ada orang mengatakan saya kecil hati dan kecewa kerana Dr. Mahathir ambil ya. Begini, waktu kita bersama Dr. Mahathir dengan saya dalam tu, ada berbagai-bagai soal telah timbul. Dan waktu kita bertanding Tengku Razali lawan saya second time tu, Dr. Mahathir punya condemn Tengku Razali hai teruknya macam-macam ya. Bila terjadi setelah itu, bila kabinet dia ditubuhkan, ini minta maaf lah, saya sekarang saya nak gunakan umur saya, umur dah tua, ada perkara-perkara yang tak ingat sikit dah fact ya. Ada saya menulis surat dengan Dr. Mahathir mengatakan kekecewaan saya yang dia telah melantik Tengku Razali ya, sebagai menteri. Walhal saya mendapati impression bahawa Tengku Razali is completely out ya, mengatakan begitu. Saya tidak mengatakan kalau saya hilang lepas itu ini semua akan jadi kepada semua timbalan Perdana Menteri yang lain. Itu tak pernah berbangkit soalnya. Tak apa, saya tadi Tun cakap bahawa ada Tun Dr. Mahathir juga nak menuduh Tun terlibat dalam skandal seks. Bukan. Macam mana? Orang tak sebut nama dia ha. Dia tu gila-gila sikit politik dalam kempen-kempen mengatakan, nak attack saya, mengatakan Musa ni kenapa dia berhenti kerana Dr. Mahathir hendak apa kata orang blackmail, mengugut, mengancam. No, blackmail lebih kuat lagi daripada itu. Nak blackmail saya lah. Kau berhenti, kalau tidak aku akan dedahkan you punya aktiviti dengan seorang perempuan dalam sek bawah umum. Menarik dalam bahasa Inggeris. Ini saya bukan mengatakan Dr. Mahathir kata. Saya kata orang kata yang saya berhenti kerana Dr. Mahathir dikatakan mengatakan saya. Faham tu? Ya. Bahasa saya boleh tahan ya. Jadi ini penting, tak faham ya. Nanti besok ini ada wartawan sikit kata Dr. Mahathir did not threaten me. Dr. Mahathir dikatakan mengancam akan menggunakan blackmail supaya saya berhenti. Kalau tak berhenti dia akan dedahkan. Walhal apa yang saya nak tekan sini, apa yang dikatakan terjadi dan digunakan isu seks dengan budak bawah umur yang menyebabkan Dr. Mahathir dapat tangkap saya, itu semua tak betul langsung oleh Dr. Mahathir atau oleh saya. Yang saya nak kata itu pembohongan yang besar. Dari segi isunya konsep, dari segi cerita sebabnya saya berhenti, isu itu tidak ada kena mana. Tapi orang yang mengkritik saya menggunakan taktik yang begitu kotor ya. Menggunakan taktik itu saja ya. Saya pilih okay, isu Tun, tegaskan sekali lagi, jika begitu apa sebab utama Tun meletak jawatan pada tahun 86 itu? Itulah saya kata, apabila saya jawatannya timbalan saudara profesor ya. Besok ada saudara tentu ada assistant professor ya. Kalau saudara dalam banyak-banyak kata orang hajar assistant professor ni, aku punya kerja semua dia sabotaj, dia nak bunuh aku, dia gunakan macam-macam taktik, jumpa vice chancellor mengatakan cerita macam mana. Sudah bukan saja berkata kepada orang ramai, dia pun sendiri ada. Okay, apa jadi kepada assistant tu? Ini good question to you, you have to answer this. Saya tak ada masalah apa-apa pun tu. Terima seadanya. Cuma saya satu tertarik, I want to come back to the sex story. Adakah dengan cerita Tun tadi, Tun merasakan bahawa buku 50 dalil itu juga sebagai satu ugutan kepada Datuk Seri Anwar?
Saya tak baca 50 dalil tu. Itu semua kotor. Saya rephrase. Itu semua kotor cerita. Okay. Saya tak ada time. I don't have time for this dirty politik, cheap gutter politics. I don't practice. I know everybody practice. Banyak orang desperate yang practice, tapi alhamdulillah saya tak ada masalah. The gutter politik macam mana, kebahagiaan hidup saya sama, saya tak jadi apa-apa pun pada saya. Tak ada. Itu tak boleh diterima. Saya Farah Pris. Balik pada Anwar ni. Itu yang saya nak tahu. Saya kata saya tak baca pun, saya tak ada masa pun. I have no wish to read all the gutter politics. Maybe true or not, it's not up to me. Bukan saya yang menentukan. Okeylah. Saya tutup cerita dengan tone dulu.